Untuk bahan-bahannya di sini ada 300 ml susu cair, 5 sendok makan gula pasir, 2 bungkus coklat tos, dan ini tepung maizenanya kita gunakan sebanyak 7 sendok makan. Dan ini ada air panas sebanyak setengah gelas atau kira-kira 100 ml ya. Nah, yang pertama ini untuk untuk coklat tosnya kita masukkan ya ke dalam air panas. Nah, kita masukkan sebanyak 2 bungkus. Aduk perlahan-lahan. Nah, usahakan jangan sampai ada yang menggerindilnya ya. Sekarang kita masukkan susu cairnya yang sebanyak 300 ml. Lalu ini ada gulanya yang sebanyak 5 sendok makan. Dan tepung maizena sebanyak 7 sendok makan, tapi jangan putung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 sendok makan ya. Ini kita aduk dulu. Nah, sekiranya sudah nggak ada yang menggerindil, kita masukkan coklat tosnya. Ini coklat tos yang barusan kita seduh menggunakan air panas ya. Oke, kita masukkan semua. Kita aduk dulu sebentar ya. Kita nyalakan apinya. Ini kita rebus sampai menggumpal ya. Jangan lupa sambil diaduk-aduk, jangan terlalu lama didiamkan. Nah, ini sudah mulai menggumpal ya, sudah ada yang menggerindil-gerindilnya. Kita aduk terus, kemudian kita kecilkan apinya ya. Saya gunakan api kecil. Jadi kalau sudah menggerindil ini, kita gunakan api kecil aja. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Nah, sudah menggumpal. Kita matikan aja apinya. Nah, di sini saya akan tuangkan ke wadah ini ya. Tapi wadahnya saya mau alasi dulu sama plastik. Atau kalian bisa menggunakan itu ya, kertas roti. Nya biar mudah untuk diantar dikeluarinnya. Nah, setelah masuk semua, kemudian kita ratakan pinggirannya ya. Nah, setelah rata ini kita simpan dulu di kulkas sampai beku ya, atau kira-kira 2-3 jaman. Ini sudah 2 jam. Gak usah ditaruh di freezer, ditaruh di kulkas biasa aja ya. Nah, kalau pakai plastik dia tinggal dicopotin seperti ini, kemudian kita lepas plastiknya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya. Sekarang kita potong untuk ukuran sesuai selera kalian, mau ukuran besar kecil. Ini setelah dipotong-potong begini, kita potong lagi ya. Mau dipotong, ini saya akan lagi menjadi 3 bagian. Oke, biar lebih cepat. Di sini saya sediakan tepung terigu yang sudah dicairkan, kita gunakan secukupnya. Lalu ada tepung panir. Nah, ini tepung panirnya kita gunakan sama secukupnya aja. Kita ambil satu. Nah,
kita lumuri sama tepung terigu ini ya. Kita balut menggunakan tepung panir. Kalau pengen ketutup warna coklatnya biar lebih tebal, kita masukkan lagi. Oke, kita angkat. Kemudian kita taburi kembali sama tepung panir ya. Nah, ini jadi akan menghasilkan yang hasilnya yang bagus kelihatannya ya. Jadi untuk coklatnya, warna coklatnya masuk tidak kelihatan. Jadi seperti ini ya. Oke, kita coba sekali lagi. Ambil satu. Mungkin kalau untuk jualan lebih bagus 2-3 kali ya masukin ke dalam tepung terigunya, dibalut sama tepung panir, karena biar mendapatkan hasil yang bagus atau kelihatan lebih mulus. Dan nanti pas saat digoreng kulitnya pun lebih tebal ya. Untuk makanan ini kalian bisa frozen dulu, jadi bikinnya malam atau bikin sore ya, bisa dijual besok atau keesokannya hari lagi, asalkan kalian taruh aja di kulkas. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita lakukan sampai selesai seperti itu. Oke, saya akan buat segini dulu ya, karena ini tepungnya sudah habis. Ini yang sudah jadi, tinggal kita goreng. Nah, ini kalau sudah begini kalian bisa frozen ya. Oke, sekarang kita ke langkah berikutnya. Minyaknya sudah panas, ini kita goreng. Nah, jangan lupa dibolak-balik. Nah, setelah kering kita angkat aja ya, maksudnya kering kulitnya kita angkat. Oke, ini sudah mateng ya. Nah, jadi yang kalau kurang banyak dibalutnya seperti ini ya, coklatnya agak kelihatan, dan ini yang 3 kali dibalut jadi coklatnya tertutupi sama tepung panir. Sekarang kita belah dalamnya. Mantep ya. Jadi ini dalamnya kayak seperti agar ya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan resep ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.